bibit merah, red. Pertama, kita bikin paruhnya. Berbentuk agak bulat, meruncing di bagian ujungnya, paruh bagian atasnya, lalu kita bikin paruh bagian bawahnya, 2/3 dari paruh atas, seperti itu. Bila udah jadi, kita bikin mata dan alisnya. Pertama, kita bikin garis. Garis bawah dari matanya. Jadi matanya tidak bulat penuh. Garis alisnya. Alisnya tegas dan terhubung menjadi satu. Jadi alis kanan, alis kiri bertemu di tengah dan menjadi satu, seperti satu alis. Lalu garis matanya sebagian nempel di alis, dan bagian bawah ada garis matanya. Lalu bikin pupil matanya, nanti dihitamkan. Lalu bentuk badan dari Angry Bird merah agak bulat, jadi cenderung berbentuk bulat. Kasih jarak dari atas ke alis agak jauh, tapi area dagu agak dekat, seperti itu. Satu sisi dulu kita buat gambarnya. Dibantu garis perutnya, jadi bisa membayangkan bentuk bulatnya. Lalu bikin jambulnya. Jambulnya hanya 2, berbentuk agak besar seperti itu. Nah, sudah bisa dibayangkan bentuknya. Dibuat saja garisnya. Garis samping dulu, baru garis bawah. Hubungkan antara garis satu yang tadi sama yang baru. Nah, kalau udah selesai, kita bikin ekornya. Ekornya ada 3, terpisah berbentuk agak kotak. Gambarnya sudah jadi. Silakan diwarnain. Bisa menggunakan pensil warna, krayon, pensil spidol air, atau lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.